Nah, di objek wisata Pango-Pango ini konsepnya seperti apa sih di sana? Kalau konsep wisata di agrowisata Pango-Pango ya tentunya tentunya dia konsepnya agro ya, Iya, agro. agrowisata dengan segala pemandangan yang ada. Dan kemudian kemarin dia lebih konsen kepada hutan pinusnya. Hutan pinus. Ya, hutan pinusnya sehingga ada larangan bahwa tidak boleh menebang sembarang pinus yang ada di atas. Biar semakin terjaga terus keindahannya toh. Iya. Kemudian camping ground. Camping ground ya, juga ada di camping ground ini mulai untuk diposisikan di mana letak terbaiknya untuk camping ground biar semuanya tidak satu kawasan. Ada pusat keramaian, ada camping ground, ada kompleks wahana. Oh, jadi memang sudah terplot ya, ya di sana, sudah diplot. Ada area-areanya tersendiri ya. Ya. Oke. Nah, kalau ini kan agrowisata nih, kalau boleh tahu yang jadi andalan di sana itu apa sih ininya? Ini dari agronya? Iya, dari agronya. Ya, mungkin kalau jadi andalan dari agronya ya kebun wortelnya. Oh, wortel? Ya, ada wortel. Ada di daerah belakang. Oh, kebun wortel. Selain wortel yang biasa di sana juga ada apa lagi? Apa? Katokon. Katokon, nah, juga, katokon juga katokon. Banyak. Ada kopi juga. Kopi juga. Di atas itu tempatnya slotko juga untuk mengambil kopi. Oh, ada beberapa ini ya, ya. Paling beberapa. Kalau boleh tahu luasnya agrowisata Pango-Pango ini yang dijadikan arena area ini wisata? Kalau berapa ya? Luas keseluruhannya agrowisata Pango-Pango itu yang kemarin habis diurus sama Pemda itu sekitar 200 hektar. 200 hektar. Iya, 200 hektar. Tapi yang terkelola sekarang mungkin baru sekitar 20 sampai 30 hektar. 20 sampai ya. 30 hektar. Wah, luar biasa luasnya di sana ya, Tribuners. Jadi, pantas aja kalau umpamanya memang sudah bisa diplot-plotkan nih di mana wahananya, ya. Di mana untuk camping ground-nya ya. Gitu ya. Selain itu, kita bicara nih tentang wahana yang ada. Wahana dan fasilitas yang ada di agrowisata Pango-Pango. Mungkin fasilitasnya dulu. Di sana tuh air lancar kah? Ada penginapan apa segala macam gitu, Kak? Kalau untuk fasilitas umumnya ya, dalam hal ini paling penting dulu ya air. Iya. Ya, untuk sementara air lancar. Air lancar. Ya. Air lancar, kemudian kamar mandi juga ada beberapa yang sementara digunakan dan ada yang dibenahi beberapa. Oh, ada yang sudah dibenahi ya. Kemudian kemarin yang kan banyak yang warung-warung di dalam lokasi itu. Kemudian kemarin dapat bantuan CSR dari Bank Sulselbar. Dibuat untuk pengadaan warung. Jadi nanti warung yang di dalam lokasi itu direlokasi ke satu kompleks. Jadi tidak ada lagi yang di dalam kompleks wisata. Oh, jadi sudah ada lokasinya sendiri? Ada, kalau sudah lokasi sendiri warung-warung. Hanya belum pindah. Oh iya. Kemudian villa untuk sementara ada dua. Dua. Ada dua villa yang bisa digunakan dan satu rumah kaca. Satu rumah kaca. Ya. Oh, rumah kaca ini yang biasa jadi tempat-tempat ini juga ya, pertemuan-pertemuan. Ya, untuk pertemuan-pertemuan Pemda atau tamu-tamu lah. Iya. Tapi itu bisa digunakan untuk umum juga. Kalau rumah kaca untuk sementara belum. Oh. Ya, kecuali ada persuratan ke Pemda. Oh, ibadah. Ya. Oh iya. Jadi kalau umpamanya yang untuk umum villa. Ya. Bisa. Villa bisa. Okay. Terus apa lagi, Kak, kira-kira fasilitas dan wahananya? Kalau wahananya sekarang itu yang ada hanya Flying Fox. Nah, tapi teman-teman, saya bersama teman-teman selalu mau membangun yang namanya juga playground. Okay. Kita lagi siap-siap playground. Itu rencananya kayak gimana, Kak? Itu yang kayak, ya, tempat anak kecil. Mm-hmm. Tempat anak kecil di situ ada seluncuran mini. Oh, iya. Ya, iya. Anak kecil dia. Dan rencananya kapan mulai mau diadakan? Kami ya mungkin tahun depan. Kami rencana fokusnya di bulan 1. Oh, siap. Karena banyak kesiapan juga ini untuk hal itu. Iya. Dan paintball. Paintball. Iya. Ada rencana. Area di sana khusus. Ada. Itu ada. Kira-kira kalau umpamanya untuk area paintballnya butuh berapa ini luasnya? Ya, itu random sih, tergantung berapa alat yang kita gunakan. Oh. Atau berapa tim yang kita mau. Biasanya standar 10x10 itu sudah bisa. Oh, iya. Ya untuk sementara di atas baru itu. Dan ada apa, kita juga menyediakan rental tenda apa segala macam. Biar orang lebih, ya sisa datang bawa diri lah untuk camping. Gak boleh ribet apa segala macam. Apalagi kalau villanya penuh ya. Ya, villanya penuh. Apalagi di tahun baru ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.